Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti font di handphone Xiaomi. Namun sebelum ke tutorial, seperti biasa saya mempersilakan dulu kepada kalian untuk mensubscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, jadi kita di sini tanpa aplikasi dan juga tanpa root ya. Langkah pertama, silakan masuk ke menu setelan. Nah, selanjutnya kita gulir ke bawah dan kita pilih menu ini, setelan tambahan ya guys. Kalian silakan masuk ke sini. Kemudian jika kalian cari-cari tidak akan menemukan pengaturan untuk mengganti font. Kita menggunakan trik mengganti lokasi ya guys. Kita di sini hidup di Indonesia dan kita ganti lokasinya menjadi India. Seperti ini guys. Oke, sip, kita pilih India. Tunggu beberapa saat untuk proses pengalihan lokasinya. Setelah itu kita kembali dan kita cari pengaturan tema atau setelan tema. Nah, yang ini guys. Kita pilih tema. Maka selanjutnya di fitur ini akan ada pengaturan font ya, yang sebelumnya tidak ada jika kalian menggunakan lokasi Indonesia. Nah, di bawah bisa kalian lihat itu yang logo T itu untuk font. Nah, silakan kalian pilih font-font secara gratis di sini. Menyesuaikan saja dengan kebutuhan dan kesukaan masing-masing individu. Oke, kita ambil contoh satu. Kita cari yang ringan-ringan saja. Banyak sekali font di sini. Nah, misalkan kita menggunakan Mobi Transparent. Yang ini kita klik. Selanjutnya kalian diminta unduh secara gratis. Kita unduh saja, ukurannya tidak terlalu besar kok. Tunggu beberapa saat untuk proses pengunduhannya. Selanjutnya kalian akan diminta untuk menerapkan. Silakan kalian terapkan. Dan akan diminta untuk memuat ulang. Jadi untuk menerapkannya kalian harus merestart handphone ini. Ikuti saja arahan dari pengaturan font ini, nanti handphone akan otomatis merestart ya. Silakan kalian tunggu beberapa saat untuk proses restart font yang baru di handphone kalian. Dan juga jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Siap. Oke, jika untuk proses restart selesai, kalian boleh angkat handphone kalian sekarang. Dan kita coba cek. Oke, di layar kunci fontnya sudah sedikit berbeda ya. Kita buka handphonenya. Nah, di sini di menu-menu ini tulisannya sekarang agak miring dan agak tipis ya tulisannya. Kita cari di setelan untuk melihat perbedaannya secara jelas. Nah, sekarang fontnya berbeda ya. Karena saya menggunakan font yang tidak begitu jauh dengan aslinya, jadi tidak begitu mencolok. Oke, mungkin demikian dulu untuk tutorial cara mengganti font di handphone Xiaomi. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dislike saja jika tidak suka. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.